Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita bersama dengan seorang cikgu yang kita jemput khas dari SK Kota Kinabatangan untuk kita bawakan khas bagi mengupas isu-isu semasa dalam pendidikan yang terkait dengan kod etika keguruan dan perundangan. Sebelum pergi dengan lebih lanjut, suka untuk saya kemukakan satu soalan kepada cikgu sebagai satu permulaan. Boleh cikgu bagi satu pengenalan ataupun satu gambaran terhadap tajuk yang bakal kita kupas dan analisis? Persilakan cikgu. Okey, terima kasih Encik Mishwari. Okey, atas soalan yang diberikan. Okey, hari ini saya akan mengupas dengan lanjut mengenai isu-isu semasa pendidikan yang terkait dengan kod etika keguruan dan perundangan. Sebelum pergi dengan lebih lanjut, sebagai guru kita hendaklah tahu akan tugas dan tanggungjawab hakiki seorang guru, yaitu menyampaikan pengajaran dan pembelajaran dengan baik dan berkesan. Guru juga perlu tahu akan kewujudan kod etika keguruan dan peraturan tata kelakuan dan tata tertib penjawat awam. Kod etika dan peraturan ini penting untuk memandu para guru dalam menjalankan tugas dengan baik dan berkesan serta menjaga image profesionalisme guru. Namun, satu hakikat yang perlu kita terima juga ialah masih wujud beberapa isu-isu yang berkait dengan etika keguruan dan perundangan. Baik, terima kasih kepada cikgu atas penjelasan yang saya kira cukup ringkas dan padat untuk memberikan kita satu gambaran terhadap tajuk yang kita bakal kupas pada hari ini. Baik, tadi cikgu ada menyebut tentang isu-isu yang masih wujud dalam kalangan guru. Boleh cikgu perincikan isu-isu tersebut? Baik, terdapat beberapa isu-isu semasa yang terkait dengan etika dan perundangan. Untuk hari ini saya akan menyentuh dua isu yang cukup hangat dalam dunia pendidikan. Pertama adalah isu gangguan seksual. Apakah yang dimaksudkan dengan gangguan seksual? Menurut definisi yang diberikan oleh Kementerian Sumber Manusia, gangguan seksual adalah satu perlakuan yang kurang disenangi melalui kata-kata, isyarat, sentuhan, psikologi dan visual yang berunsur seks yang biasanya dilakukan berulang-ulang. Ini adalah definisi yang diberikan. Jika kita amati dengan lebih mendalam, gangguan seksual boleh berlaku dalam pelbagai bentuk dan jenis. Boleh berlaku secara lisan, isyarat, visual, psikologi atau physical. Secara lisan boleh berlaku melalui bahasa lucah seperti gurauan lucah, bunyi-bunyian seksual dan sebagainya. Gangguan seksual secara isyarat pula boleh berlaku melalui isyarat-isyarat yang bersifat seksual seperti bermain lidah, menjilat-jilat bibir, bermain-main mata dan sebagainya. Manakala secara visual pula boleh berlaku dengan nota atau poster, surat, gambar dan sebagainya yang berunsurkan seksual dan lucah. Akhir sekali, gangguan berbentuk fizikal pula adalah seperti memegang, memeluk, mencium, meraba dan seumpamanya. Baik cikgu, berdasarkan dengan jenis-jenis yang cikgu perincikan tadi tentang gangguan seksual, apakah isu ini turut berlaku dalam kalangan guru? Ya, memang ada berlaku isu-isu ini. Ini adalah sebahagian keratan akhbar yang kita boleh lihat mengenai laporan-laporan gangguan seksual yang berlaku dalam kalangan guru. Ada berbentuk gurauan rogol dan itu dikategorikan sebagai gangguan seksual berbentuk lisan. Laporan berbentuk cabul dan raba, kemaluan juga boleh kita lihat dan itu gangguan seksual berbentuk fizikal. Dan yang paling mutakhir adalah isu gurauan rogol sehingga kepada proses saman menyaman antara guru dengan murid. Bagi saya, isu-isu sebegini telah mencalarkan image profesionalisme keguruan kita. Baik, cikgu sudah menjelaskan dengan lanjut dan terperinci tentang konsep gangguan seksual, kes-kes yang melibatkan gangguan seksual dalam kalangan guru. Jadi isunya sekarang, persoalannya sekarang, apakah berkaitan isu itu tadi dengan kod etika keguruan? Okey, baik. Dalam isu gangguan seksual ini,
terkait sekurang-kurangnya 3 accountability guru dalam kod etika keguruan. Pertama adalah accountability guru terhadap murid. Okay, guru bertanggung jawab menjaga kebajikan dan keselamatan murid. Guru juga bertanggung jawab menunjukkan suatu cara pakaian, tingkah laku, dan pertuturan yang menjadi contoh kepada murid. Dua perkara ini merupakan tanggung jawab guru terhadap muridnya. Isunya di sini, bagaimana mungkin guru yang terlibat dalam gangguan seksual menjaga kebajikan dan keselamatan murid? Bagaimana guru yang terlibat ini telah menunjukkan satu contoh yang boleh diikuti? Pastinya mereka telah gagal dalam menunaikan tanggung jawab ini. Akhirnya murid yang menjadi mangsa tadi akan tidak merasa selamat dalam sekolah dan menjejaskan emosi dan prestasi akademiknya. Dari segi yang kedua, dari segi accountability terhadap ibu bapa pula, guru bertanggung jawab mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama erat institusi pendidikan dan rumah tangga. Akan tetapi apabila berlaku isu-isu seperti ini, akan mewujudkan satu krisis antara ibu bapa dengan guru dan sekolah, khususnya ibu bapa kepada murid yang menjadi mangsa. Justeru, bagaimana guru dapat membina hubungan dan kerjasama erat? Akhirnya ibu bapa akan mulai tidak percaya kepada guru-guru dan jalinan kerjasama sukar dieratkan. Ketiga, dari segi accountability terhadap profesion keguruan. Guru bertanggung jawab mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik profesion keguruan. Jadi guru yang terlibat ini akan mencemarkan nama baik keseluruhan guru. Bak kata pepatah, kerana nila setitik, rosak susu sebelanga. Akhirnya ibu bapa akan mula meragui dan mempersoal etika guru. Baik, itu dari segi kod etika keguruan. Bagaimana pula dari sudut peraturan perundangan ataupun peraturan-peraturan tata tertib? Dari peraturan, sebagai penjawat awam ada peraturan yang terpakai, yaitu peraturan-peraturan pegawai awam kelakuan dan tata tertib dalam warta kerajaan PUE 395, yaitu peraturan 4E yang menyebut tidak boleh melakukan gangguan seksual terhadap orang lain, yaitu mengambil kira segala keadaan yang akan menyebabkan seseorang yang waras tersinggung, terhina atau terugur. Gangguan seksual tidak terhad pada perlakuan di tempat kerja atau waktu kerja. Gangguan seksual termasuk perbuatan yang menyatakan penyataan yang bersifat seksual. Gangguan seksual tidak kira sama ada secara lisan, bertulis atau apa-apa juga perbuatan yang bersifat seksual terhadap orang lain. Oleh itu, jelas bahwa peraturan ini menyebut tentang tidak boleh berlaku gangguan seksual. Begitu juga dalam peraturan 42D, tidak boleh berkelakuan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama baik perkhidmatan awam. Perbuatan gangguan seksual sehingga menjadi liputan media telah banyak mencemarkan nama guru dan juga nama baik perkhidmatan awam. Oleh itu, jelas sekiranya guru terlibat dalam isu ini boleh diambil tindakan tata tertib seperti yang diperuntukkan. Baik, itu adalah perkaitan antara gangguan seksual dengan kod etika keguruan dan juga perundangan. Bagaimana pula cikgu melihat sebab-sebab dan juga kesan ataupun akibat daripada isu ini? Sebab dan akibat. Okay. Sebab-sebab berlakunya isu ini dapat diperincikan sekurang-kurangnya 3 sebab yang juga akan melahirkan sekurang-kurangnya 3 akibat dari isu ini. Sebab yang pertama adalah guru tidak memahami dan mengamalkan kod etika keguruan. Kedua, tekanan perasaan, emosi dan tempat kerja. Ketiga ialah dorongan seksual yang kuat dan tidak terkawal. Akibatnya ialah guru bakal berdepan dengan tindakan tata tertib, murid rakan dan rakan sekerja akan terancam keselamatan mereka di sekolah, dan murid yang menjadi mangsa akan tertekan dan trauma yang boleh menjejaskan prestasi akademiknya. Jika begitu, apakah cadangan yang boleh diambil untuk mengawal dan juga menangani isu-isu ini daripada terus berlarutan? Okay, pertama, perlu ada pemantapan kod etika dalam kalangan guru. Bagi guru baru, kursus profesionalisme keguruan sangat membantu dalam menyediakan guru yang memahami etika keguruan. Bagi guru-guru lama di sekolah, pembugaran profesionalisme keguruan
perlu dibuat dari semasa ke semasa. Kedua, murid-murid perlu diberikan keberanian untuk melaporkan sebarang salah laku guru-guru, khususnya yang melibatkan gangguan seksual. Ketiga, sesi counseling kepada yang terlibat, sama ada guru atau murid yang menjadi mangsa, untuk memulihkan mereka agar tidak trauma. Keempat, ialah pemantapan nilai dalam kalangan warga sekolah yang meliputi nilai-nilai agama dan moral agar jati diri, kuku dan jitu. Baiklah, begitulah tadi ulasan dan analisis terhadap isu yang pertama, iaitu isu gangguan seksual. Bagaimana pula dengan isu yang kedua, cikgu? Isu kedua yang hendak saya ulas dan analisis ialah isu guru ponteng. Ponteng didefinisikan sebagai kecoh, tipu, lari daripada tugas atau tanggung jawab. Dalam konteks isu ini, guru ponteng merujuk kepada guru tidak hadir, bertugas tanpa sebarang sebab yang dibenarkan. Apakah ponteng ini mempunyai jenis ataupun kategori-kategori sebagaimana isu yang pertama tadi? Ya, ponteng boleh dikategorikan kepada tiga jenis, iaitu ponteng sekolah, ponteng kelas dan ponteng tugasan. Ponteng sekolah ialah guru tidak hadir bertugas ke sekolah tanpa sebab yang dibenarkan. Ponteng kelas pula ialah guru tidak masuk ke kelas untuk mengajar atau masuk lewat atau keluar awal. Dan ponteng tugasan ialah tidak menghadirkan diri dalam tugasan seperti mesyuarat, perjumpaan kokurikulum, program sekolah dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh isu guru ponteng. Paling terkini dan masih belum selesai ialah murid yang menyaman gurunya kerana tidak masuk ke kelas selama 7 bulan. Bayangkan betapa malunya kita dengan isu-isu seperti ini yang mencemarkan nama baik guru. Baik. Soalan saya yang seterusnya, bagaimana pula isu guru ponteng ini terkait dengan kod etika keguruan? Isu guru ponteng ini boleh dikaitkan dengan kod etika keguruan melalui accountability guru terhadap murid, accountability guru terhadap masyarakat dan negara, dan accountability guru terhadap profesion keguruan. Accountability guru terhadap murid. Dalam kod etika keguruan, guru bertanggung jawab membimbing dan mengajar seseorang murid di dalam bilik darjah sendiri atau dalam mata pelajaran yang diajar di bilik darjah tanpa sebarang bayaran. Tindakan guru yang ponteng telah melanggar kod etika keguruan dan menafikan hak murid-murid untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Bagaimana mungkin guru hendak membimbing dan mengajar murid sekiranya mereka sendiri ponteng dan lari daripada tugasan? Akhirnya murid akan menjadi mangsa keadaan dan prestasi akademik mereka boleh terjejas. Guru tersebut juga boleh menunjukkan satu kelakuan yang tidak boleh dicontohi oleh murid. Ternyata guru ini telah gagal dalam menjalankan tugasnya dan melanggar kod etika keguruan. Kedua, accountability guru terhadap masyarakat dan negara pula terkait dengan kod etika keguruan menyebut guru bertanggung jawab memupuk dalam diri setiap murid sikap dan nilai yang boleh membantu dan membimbing mereka menjadi warga negara yang taat setia, bertanggung jawab dan berguna, menghormati perbezaan kebudayaan, keturunan dan agama. Jadi, bagaimana mungkin guru dapat menerapkan nilai dan sikap yang baik ini kepada murid sekiranya guru itu sendiri ponteng kelas atau ponteng sekolah? Adakah seperti kita mengajar anaknya berjalan lurus? Jelas di sini, guru ponteng telah mengabaikan dan melanggar kod etika keguruan ini. Ketiga, accountability guru terhadap profesion keguruan pula, guru berusaha sepenuhnya menunaikan tanggung jawab dengan rajin dan bersungguh-sungguh serta mengekalkannya. Dalam konteks ini, bagaimana guru ponteng ini menunaikan tanggung jawabnya sedangkan dia sudah lari daripada tanggung jawab sejak awal-awal lagi? Oleh itu, guru ini telah mengabaikan tugasan hakiki dan mencemarkan image profesion keguruan. Baik, bagaimana pula
dengan dari sudut perundangan ataupun peraturan-peraturan penjawat awam. Dari sudut peraturan tata kelakuan dan tata tertib, bahagian 3 peraturan kelakuan dan tata tertib 1993, peraturan 23 tidak hadir untuk bertugas. Ketidakhadiran bertugas tanpa peruntukan cuti seperti dalam perintah am bab C atau terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada ketua jawatan atau tanpa sebab munasabah boleh menyebabkan pegawai tersebut dikenakan tindakan tata tertib. Dan peraturan 42D tidak boleh berkelakuan sedemikian syarat hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama baik perkhidmatan awam. Oleh itu, jelas bahwa isu guru ponteng adalah satu isu serius dan boleh diambil tindakan tata tertib berdasarkan peruntukan peraturan yang tersedia. Bahkan, perlakuan ponteng ini juga boleh mencemarkan nama baik perkhidmatan awam dan boleh diambil tindakan. Jelas bahwa terdapat beberapa peruntukan peraturan yang terkait dengan isu guru ponteng. Baik, bagaimana pula cikgu melihat dan cikgu menganalisis isu ini dari sudut sebab dan juga akibat? Dipersilakan cikgu. Okay. Isu ini timbul disebabkan beberapa sebab dan juga mengakibatkan beberapa kesan. Sebab pertama ialah sikap guru yang malas dan kurang motivasi dalaman. Kedua ialah tekanan perasaan di tempat kerja. Dan ketiga ialah pengurusan masa yang tidak baik. Akibat kepada isu guru ponteng ini ialah murid akan menjadi mangsa keadaan dengan memperoleh ilmu pengetahuan yang sepatutnya diperoleh di bilik darjah. Prestasi sekolah juga akan terjejas dengan ketidakhadiran guru, khususnya yang melibatkan kelas peperiksaan, dan akhirnya kemuliaan profesion keguruan akan tercemar dan dipertikai. Baiklah, bagaimana pula cikgu melihat isu ini dari sudut cadangan ataupun langkah yang boleh diambil untuk mengawal dan mengatasi isu ini daripada terus berlarutan? Dipersilakan cikgu. Okay, makasih. Okay, pertama, guru yang terlibat perlu diberikan sesi konseling untuk memberikan jalan penyelesaian kepada kemelut yang dihadapinya. Hal ini kerana adalah untuk memastikan guru tersebut dapat membaiki sikap dan kelakuannya. Kedua, pihak sekolah perlu tegas dalam pemantauan dan memberikan bimbingan kepada guru-guru yang bermasalah. Ketiga, ajar murid untuk berani melaporkan guru-guru yang culas dalam masuk ke kelas. Akhir sekali, ibu bapa juga boleh membantu dengan sering bertanya tentang pembelajaran kepada anak-anak dan membawakan isu guru yang dibangkitkan anak dalam mesyuarat PIBG. Baiklah. Kita sudah mendengar dengan panjang lebar tentang dua isu yang kita kupas dan bincang pada hari ini, iaitu gangguan seksual dan juga isu guru ponteng. Boleh cikgu rumuskan kepada perbincangan kita tadi, boleh cikgu buat satu kesimpulan dan satu rumusan sebagai penutup? Okey. Kesimpulannya, isu-isu yang timbul berkaitan etika keguruan dan perundangan banyak menjejaskan image profession keguruan. Kod etika keguruan dan perundangan diwujudkan sebagai panduan kepada guru dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Adalah juga diharapkan guru dapat menghayati kod etika keguruan agar image guru dapat dimartabatkan. Jangan lupa juga patuhi segala peraturan penjawat awam, kerana guru juga adalah penjawat awam yang terikat dengan peraturan tata kelakuan dan tata tertib. Terima kasih kepada Cikgu Fizliana atas analisis yang cukup terperinci dan mendalam tentang dua isu yang kita kupas sebentar tadi. Terima kasih atas perkongsian dan jumpa lagi. Ya, terima kasih.